jumpa kita di acara Jendela. Acara ini mengupas tentang banyak hal. Secara industri mungkin dunia seni bisa dibilang sangat semarak, tapi dinamika lain justru terjadi pada pelakunya. Nah, pada episode Jendela yang pertama kali ini kita akan banyak mengupas ya, atau ngobrol dengan salah satu pelaku seni di Sumatera Selatan, di Palembang. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bang Ucok Genggong. Benar Bang ya? Ucok Genggong ya? Mantap. Iya. Nah, ini Ucok Genggong. Gimana Bang kabarnya? Baik kawan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih terus Bang ya? Masih terus struggle dan berjuang di dunia seni ya? Wah, tetaplah harus semangat terus ya. Harus terus survive ya kan? Iya. Semangat. Harus tetap ya. Keluarga gimana Bang? Kalau keluarga baik-baik, anak juga baik. Aman ya, di masa COVID ini semua kita pada ngumpul di rumah. Iya. Ya, kita ngumpul di rumah. Kebetulan kan anak saya kan yang ada satu di Bali. Dia kuliah di sana. Oh, kuliah di Bali. Iya. Yang besar. Yang paling besar kuliah di Bali. Oh, di semester UTI. Berapa Bang? Udah semester 5. Oh, semester 5. Terus yang nomor 2 itu ada di sini, dia kuliah di Palembang, di Rusia, ya, Palembang. Terus yang nomor 3 itu cowok, jadi ya, masih SMP kelas 3. Masih SMP? Iya. Paten. Masih, iya paten ya. Teman-teman ini. Iya, ini jadi suatu apa, keluarga tapi teman juga lah. Iya. Saya lihat sangat, apa namanya, ya sangat asik lah kalau lihat kehidupan Bang Ucok secara personal ya, secara pribadi. Kalau ini kakak gimana Bang, istri? Kalau istri ya, kalau biasa sih kalau ini kalau manggil istri itu Nyonya Menir. Nyonya Menir. Nyonya Menir ini gimana ya? Ya, aku bilang terima kasih ada Nyonya Menir yang selalu memberi apa support ya, jadi semangat ya. Ya, artinya nggak henti-hentinya ya untuk terus apa menyemangati itu aku selalu apa berkarya. Iya. Kemudian anak-anak juga selalu menyemangati juga, ya itulah kehidupan keluarga aku ya. Ya, karena kita berkawan di hampir seluruh sosial media Bang ya, jadi aku merhatiin Bang Ucok di banyak ininya karya. Dan satu lagi Bang, kalau pekerjaan gimana Bang sekarang? Nah ini iya, gimana sekarang pekerjaan? Apa mau dijelasin apa emang harus iya, boleh, bang. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau aku itu kan sebenarnya kenal sama Jimmy ini bukannya baru sehari dua hari, semenit dua menit ya. Tapi beliau ini memang sobat yang lama, artinya hanya beliau Jimmy lah aku agak open, agak terbuka. Karena dengan pekerjaan ini jujur aja aku agak secret ya, karena privasi dan di luar nggak tahu bahwa aku tuh bisa, hanya orang di luar itu hanya tahunya tuh berkesenian, bermain musik. Sebenarnya di situ ya Jimmy tahu lah aku sebenarnya sih ASN kalau sekarang PNS ya. PNS yang mayoritas artinya orang tuh nggak banyak tahu bahwa kalau aku di situ gimana PNSnya kalau aku ini sebenarnya di BPS sebenarnya BPS iya dulu di Jakarta ya. Di Jakarta tuh 5 tahun kemudian aku hijrah kemari tahun 93 lah kemari. Ya. Terus gimana Bang ininya? Nah, gimana sampai nyemplung, karir. Nyemplung. Bukan. Karir kan. Masih soal pekerjaan Bang Ucok sebagai ASN. Sampai di level mana Bang? Apa sampai ke kepala distrik? Atau sampai ke kepala dinas atau mungkin jabatan? Iya. Itu gimana? Sebenarnya apa ya gimana ya? Karirku di ASN ini gimana? Kalau aku mau jujur ceritanya Jim, apa? Kayak jujur lah. Iya, kayak istri kayak istri dalam satu keluarga itu kayak istri dua gitu Jim. Di sisi lain aku ini harus jadi pegawai, di sisi lain aku jadi seorang seniman, musician ya. Jadi memang perjalanan itu cukup berat, sangat berat memang. Beratnya? Jadi,
Nah, beratnya ini gini, Jim. Kita kan tahu ya sama-sama dunia seni ini kan ngikutin kata hati, itu art ya. Iya. Di sisi lain kalau apa, tapi dengan catatan bukan aku enggak mensyukuri ya. Iya. Aku tetap selalu bersyukur. Nah, kalau di ASR ini ya banyak kali benturan gitu yang tekanan-tekanan yang kontradiksi dengan apa kehidupan aku sehari-hari gitu loh. Ya. Aduh. Sebagai seorang yang berjiwa seni tinggi gitu lah. Iya. Sebagai seorang seniman. Iya, jadi tapi Bang Ucok mengakui kalau Bang Ucok itu seniman gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya aku beli ya aku tadi kalau misalnya aku bagi dalam persentase Jimmy. Jadi sebenarnya itu 75% sebenarnya aku tuh kata hatiku tuh memang aku seorang seniman. 25%-nya ya ini yang aku jalan karena aku kebutuhan, aku butuh ya. Nah, jadi aku pikir karena aku punya keluarga akhirnya ya udah aku jalani sekali dua lah artinya. Ah itu ceritanya kawan. Iya. Mau enggak mau kan. Mau enggak mau juga harus diceritain ya, Bang. Mau enggak mau. Sebenarnya ini kan agak off the record kawan sebenarnya kan. Terus kenapa Bang tetap apa yang menyebabkan apa mimpi Bang Ucok untuk tetap berada di dunia seni? Nah, jadi kupikirkan Jim ya, gini Jim, karena ini kan masalah kata hati Jim. Kata hatiku tuh memang nggak bisa kubohongin ya, nggak aku bisa kupungkirin. Jadi aku ngikutin jalan hidup aku itu, aku ngikutin kata hati aku. Jadi aku mau kesini, apa? Ternyata setelah aku jalanin, memang kesini. Aku ini harus berkarya gitu. Cuma, yeah. Nah, berkarya ini, ya setiap musician atau setiap seniman dalam bentuk apapun juga pasti punya mimpi lah. Ya, mimpinya itu. Tuh. Jadi mimpi aku harus punya album, ya kan. Jadi bagaimanapun juga aku apa nggak munafik lah bagaimanapun juga karya aku pengen juga sih artinya. Artinya populer ya Bang? Iya, banyak dikenal oleh orang ya kan. Nah, itu artinya ya itu yang harus aku selalu berjuang. Bang Ucok ini sebagai sosok yang nyentrik ya, baik dalam dalam apa perilaku, bagaimana berkomunikasi, tapi juga style juga ya, bagaimana berpakaian dan lain-lain. Aku sangat perhatikan itu. Sebenarnya siapa prototipe Bang Ucok nih? Idolanya siapa? Ini jujur lagi ya. Yeah. Sebenarnya kalau aku itu sebenarnya pertama dari kata hati, memang aku artinya oh berarti ada yang suatu pendem dalam musik, aku bisa menuangkan musik. Sebenarnya aku tuh kalau sebenarnya Jim ya, aku tuh mengagumi salah satu dari musisi dunia itu sebenarnya ada satu Jim. Siapa? Yang menginspirasi aku. Siapa? Itulah John Lennon sebenarnya. Lennon. Iya. Itulah di karya yang karya dia inilah kira-kira selalu mengganggu ya aku Jim. Itulah lagu Imagine itu Jim. Kok sama Bang? Kok sama ya? Wah, ngeri kali. Iya Jim. Iya itu Jim. Ya jadi itulah akhirnya menginspirasi aku. Kok sehebat ini John Lennon ini bisa menggugah. Musik itu kan sederhana kan Jim. Gak ribet, gak banyak. Tapi kok karya dia ini kok artinya tuh apa ya bisa menggugah dunia lo Jim. Itu maksud aku Jim. Nah ini jadi jadi prototipe aku Jim. Nah itu Jim pesan beliau itu Jim. Sebenarnya Bang Ucok ini besar di mana Bang? Wah kalau besar ini Bang Ucok anggap ya. Klenang-klenong lah Jim. Iya. Klenang-klenong. Artinya gini yang membentuk Bang Ucok ini itu pada saat Bang Ucok di mana sebenarnya? Nah Jim, jadi perjalanan hidup aku tuh Jim sebenarnya tuh Jim dimulai dari Jogja Jim sebenarnya itu. Jadi aku tahun 80 tuh Jim di Jogja Jim. Di Jogja? Di Jogja Jim. Sekolah? Sekolah, aku SMA di situ Jim. Jadi, SMA mana Bang? Jadi aku SMA dulu di Brito. The Brito? Luar biasa. Jadi aku kan dari situ. Gondrong lah. Oh gondrong lah, ngeri lah di situ ya kan. Nggak tahu lah di sekolah cemana ceritanya. Pokoknya kalau yang orang tahu kalau dari situ itu ya SMA itu begitu lah, nyentrik ya kata orang. Jadi gitu. Nah jadi Jogja itu salah satu apa proses kehidupan aku awal mula aku berkesenian. Kota itu Jim. Itulah jadi, akhirnya yang membentuk secara kepribadian Jim. Aku nggak tahu kok Jogja itu bisa menotis itu Jim. Bisa. Dari dulu memang musik Bang ya.
Maksudnya berada di jalur musik ya? Ada di jalur lain nggak? Teater kah mungkin atau seni rupa? Aku lebih memang cenderung tuh main ke musik. Musik ya? Ya musik itulah memang. Kapan pertama kali ini rekaman? Aku rekaman jadi proses jalan jauh ya, Mbak. Pokoknya entah gimana. Pertama kali bikin karya lah, sorry. Bikin karya malah aku justru di Palembang. Justru pas sudah dewasa ya? Iya, sudah lah. Kurang lebih itu sekitar, kalau nggak salah itu tahun 94 lah. 94? Nah, 94. Karena aku bisa stay di sini, karena aku dari proses perjalanan karir, berproses kalau, dalam hidup. Kalau Genggong itu tahun berapa? Ya itulah awal cikal bakal Genggong itu. Okay. Genggong itu apa, Bang? Nah, Genggong ini aku bingung juga. Ini kayaknya dari Jogja juga, kayaknya asik aja, Jim. Aku nggak tahu, kata orang bunyi jangkrik, ini segala macam. Banyak lah interpretasi orang terhadap Genggong. Cuman aku hanya cuman nyenengin bahwa Genggong asik gitu. Nggak ada interpretasi yang lain. Akhirnya Bang Ucok bikin nama kelompok musik namanya Genggong ya. Genggong. Ya itulah di tahun itu, di tahun 94 itu aku. Dan rekaman waktu itu. Rekaman. Aku pertama kali rekaman tuh 94 tuh di TVRI. Di TVRI. TVRI Palembang. Palembang. Ya? Iya, jadi aku boleh cerita lo kali Bang. Oh, seru. Jadi aku enggak tahu kok bisa sampai aku cerita, mungkin aku bisa sedikit cerita sampai situ. Aku enggak ngerti ceritanya itu. Jadi di tahun 98 itu tanggal 12 Mei itu aku tuh dapat artinya dapat ini. Sebelum Pak Harto tanggal 14 Mei itu Jim, itu apa? Kan itu Pak Harto rubuh tuh. 98. Jadi tanggal dia kan rubuh tanggal 14. Tanggal 12 Mei itu aku tuh ada undangan, enggak tahu entah gimana ceritanya itu. Pokok gimana tuh aku harus sama waktu itu sama Anto Baret, Kang Ari Rusli, WS Rendra, terus Genggong. Itu kita tampil tuh di lapangan Unsri, Jim. Ada dokumentasinya enggak? Wah, itu enggak tahu di TPR itu. Aku enggak ngerti lagi tuh. Jadi awal dari situ. Kita manggung 14 Mei itu ya demo besar Pak Harto rubuh itu kan. Nah, dari situlah TPR itu kita waktu langsung karya, Jim. Menawarkan ya, langsung ditawarkan. Langsung ditawarin, ini markasnya di mana nih? Bisa nggak kita main? Aku bilang, okay, bilang sini. Mereka besok sore datang, Jim. Besok sore dia datang, satu rombongan itu. Kita punya alat baru nih, bilang gimana bisa rekaman nggak ya? Dengan karya-karya. Oh, boleh, silakan. Itulah awal di situ. Yang jelas itu sekitar di bulan Mei tahun 2019. Waktu itu ingat nggak, Bang, targetnya si TVRI itu apa? Ngerekam itu apa cuman hadiah doang?